Alhamdulillah, pada petang ini saya dapat melawat Pusat Pembedahan Katarak Mawib Hospital Selayang. Dan di sini, pembedahan katarak dilakukan dengan kos yang begitu rendah sekali, yakni sebanyak RM103 saja berbanding dengan pihak swasta yang mengenakan bayaran antara RM3 hingga RM5,000. Dan bagi mereka yang tak mampu, ada pertimbangan khas, mungkin diberi pengurangan ataupun perkhidmatan secara percuma. Mawib ni dia fokus untuk katarak dia dan pembayaran dia pun bagi saya tak mahal lah. Dalam 11 hari dia sudah buat. Kalau lain tempat, saya ingat mau tunggu 1 bulan ke 2 bulan ke. Saya hari 8 masuk, 19 sudah operasi. Baguslah sini. Tak sakit, tak ada apa? Tak ada. Okey. Tahniah. Alhamdulillah. Saya begitu kagum dengan perkhidmatan yang disediakan di sini, di mana pada satu hari lebih kurang 30 pesakit dapat dirawat dengan pembedahan katarak yang dilakukan dengan begitu efisien sekali. Untuk menyokong perkhidmatan ini supaya dapat diteruskan dan dapat dilakukan penambahbaikan, maka saya akan minta pihak Mawib untuk menambah sumbangan mereka sebanyak 3 juta lagi untuk pusat ini membeli kelengkapan yang lebih terkini dan lebih canggih supaya perkhidmatan ini dengan ini dapat diteruskan dengan nilai tambah kepada rakyat. Ini adalah sangat penting kerana menjamin kesihatan, taraf kesihatan rakyat ini adalah salah satu daripada keutamaan yang diberikan oleh kerajaan. Dengan bajet 2018, kita harap lebih banyak peruntukan diberikan kepada kami supaya kami boleh pergi lebih jauh. Maksud dia kita membuat outreach kepada pesakit, dengan lebih bajet kita boleh pergi kepada pesakit yang kita rasa perlu diberi rawatan tapi tak mampu datang ke hospital. Dalam soal kesihatan, kita beri layanan yang adil dan sama. Walaupun Mawib memberi sumbangan tetapi dia tidak hadkan pada orang Islam saja, dia terbuka pada semua kaum dan ini adalah contoh yang sangat-sangat murni dan sangat-sangat baik sekali. Sekejap je, 10 minit. How long was the operation? 20 minutes. Tak sakit, tak nampak? Good, excellent. Thank you. Baik.